Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, apa kabar, sehat-sehat aja teman-teman. Aku bikin asidah tuh teman-teman ya tuh. Kalau suka videoku teman-teman simak terus ya, cara masaknya, cara membuatnya, saya kerjanya ya teman-teman ya tuh. Ini musim dingin pasti pada bikin asidah ya tuh teman-teman ya. Jangan lupa ya teman-teman di komen dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih yang selalu mendukung, yang selalu support, yang selalu share ke channel saya ya. Beribu-ribu terima kasih, semoga dipanjangkan umurnya dan dilimpahkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Juga teman-teman simak terus cara kerjanya, cara membuatnya ya, ala peti sudah bikin asidah tuh. Ini wow, pokoknya kalau di Indonesia ini namanya dodol ya teman-teman ya tuh. Teman-teman yuk simak terus dari awal sampai selesai, jangan skip ya. Terima kasih tuh teman-teman. Ini bahan-bahannya ya. Di sini ada 4 gelas tepung terigu. Tuh, di sini ada 1 kilo ya. Ini 1 kilo kurma. Terus di sini ada setengah gelas butter ya. Tuh, ini bahan-bahannya ya, teman-teman ya. Mau dibuangin dulu ininya ya, bijinya. Ini ada cupaknya, jangan ikut. Lakukan sampai selesai ya teman-teman, membuang biji-bijinya. Tinggal sedikit lagi nih. Tuh teman-teman udah beres ya, udah beres dibuangin bijinya. Sekarang sama aku mau direbus dulu ya teman-teman ya. Udah dimasukin ke panci ya. Sekarang sama aku mau disiramin air. Bismillahirrahmanirrahim. Ini biar empuk ya teman-teman ya. Teman-teman biar meleleh dulu ya teman-teman ya. Ini kormanya nanti didiamin dulu sampai dingin ya, nanti di itu di mixer ya teman-teman ya. Thank you.
ini kalau di itu tepungnya di sambal dulu jadinya tahan lama gitu kayak memerah. Ini biar harum nanti hasilnya. Nah, teman-teman, ini tepungnya udah itu ya, udah kecoklatan tuh, udah itunya warnanya udah itu ya, udah coklat. Sekarang suruh dingin dulu, mau dimatiin apinya. Terus ini juga kormanya udah matang juga ya teman-teman ya tuh. Teman-teman udah matang karena kormanya. Seperti ini nanti suruh dingin juga nanti di mixer ya teman-teman ya. Udah hancur pokoknya. Nanti kalau udah dingin mau di mixer ya teman-teman ya. Aku mau ngayak dulu ini ya tepungnya. Ngayak dulu. Teman-teman jadi ada yang berdiri-diri ya. Teman-teman udah selesai ya, sekarang siap mau nge-mixer dulu itu kormanya ya. Terus tepungnya juga masuk ya. Jadi sekarang diaduk sampai merata dulu, jangan nyalain apinya ya. Ini suruh merata dulu, suruh campur dulu ininya tepungnya ya. Hmm.
memang udah agak merata ya ininya, campur udah campur ya. Sekarang sama aku udah nyalain apinya. Terus aja diaduk-aduk-aduk terus ya teman-teman ya. Biar enggak ada yang menggerundul-gerundul-gerundul ya teman-teman. Itu ya masih ngambil waktu ini belum matang ini tuh baru begini ya teman-teman ya. Ini kalau di Indonesia itu ya dodol ya. Kalau Saudi ini asidah. Goyang-goyang diaduk-aduk ya teman-teman sampai matang sempurna. Ini baru begini. Ini belum matang ya teman-teman, baru setengah matang gitu. Ini asidahnya udah matang ya teman-teman. Tuh teman-teman seperti ini ya. Alhamdulillah udah matang asidahnya. Rasanya seperti ini teman-teman. Wow, pokoknya lembut banget ini teman-teman. Yang penting kuat tangan aja ngaduknya ini. Kayak dodol ya kalau di Indonesia. Sekarang mau ditaruhin ke panci dan besok yang panas ya teman-teman ya. Pokoknya udah sempurna matangnya, udah halus banget. Sekarang mau ditaruhin ke panci yang panas, ditaruhin di pega. Nanti ini panci ya, sekarang mau dimasukin ininya. Aku mau langsung aja di bahayakan ya biar cepat. Ini ya sekarang sama aku mau ditaruhin ini butter ya biar nggak lengket sedikit aja tuh kan jadi bagus. Tuh teman-teman tadi maaf ya kepencet aku tuh mau dibalikin sedikit gitu biar agak kelihatan semuanya malah kepencet. Tuh teman-teman ini ya udah dipakein ini, udah dipakein butter. Tuh sekarang dimasukin ini sini ya teman-teman tuh. Terus ini dimasukin lagi butter. Jadi nanti yang mau ditambahin itu tinggal ngambil di sini ya teman-teman ya. Tuh teman-teman ini hasilnya ya teman-teman, asidah tuh teman-teman. Ini kalau hari kalau musim dingin pasti pada bikin asidah ya, tapi tergantung tempatnya yang suka apa yang enggak. Kalau aku di Damam pasti tiap tahun pasti bikin ini ya teman-temannya asidah, kalau enggak asidah mambosa teman-teman ya.
teman-teman. Terima kasih ya, sekian dulu dari aku. Tunggu video-video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.